Capek juga lo rule kayak gini. Rule ini kamu gantian. Armanya kayak hot. Sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam mata kanan, salam bagi sahabat. Sahabat bonsai, ini kita akan ngambil bahan sancang kita yang sudah kita tanam budidaya di sini, teman-teman. Dan kita teruskan di tempat ini, tempat apa namanya? Di pot. Ini terjadi kebusukan yang harus kita selamatkan. Akarnya busuk ini. Karena kita untuk lewat ini bolak-balik. Nah, ini saya ditemani kameramen Irul, teman-teman. Tertanam. Ini yang keberapa ini? Tiga ya. Iya. Tiga, teman-teman. Hasil budidaya selama setahun. Hasil budidaya selama setahun. Racinya mantap. Wayan bahan mami, wayan semua. Ini agak terganggu dia pertumbuhannya. Seiring tempat lewat aja ini. Nah, nanti biar diterusin di rumah aja, teman-teman. Satu. Ini ada yang mirip seperti ini, teman-teman. Yuk kita gali, teman-teman. Kita dapat bahan kembar. Mantap kan? Ini air. Yuk, kita bersihin tempat air. Ini hasil tempat dia. Tuh. Nah, ini dia bahan kembarnya, teman-teman. Sudah kita arahin, cuman enggak kerawat sama kita. Kerawat dari apa namanya? Dari kawatin sama Irul. Pindah di pot biar terawat. Akarnya, teman-teman, nggak salah lagi. Capek juga lho rule kayak gini. Rule ini kamu gantian, teman-teman. Kobayashi. Dia takut saya tanya-tanya dia, teman-teman. Dia kan enggak nanya, kalau dia ngopin itu diam aja. Dia ambil ngayalin nanti saya demet kayak mana. Dia itu udah kayak gitu-gitu. Kobayashi Yahul. Dia ini seperti undang Singapura, kan enggak dapat tiket, teman-teman. Jadi dia. Mana lagi? Udah. Apa es? Jangan kita ambil akar tunjangnya. Tunjangnya marem. Maremnya kayak hon. Akar kecil. Akar kecil. Ini dia, teman-teman. Dua. Mantap kan, teman-teman?
udah dikawatin, cuman terbengkalai. Kita rawat aja di rumah. Kita juga udah nyiapin tempat geron-geronan. Ya gitu aja. Nah, ini kita empat nggak ini? Jangan. Aduh. Ya. Nah, ini teman-teman, buah bahan ini sudah kita panen. Ini akan kita teruskan di pot ya. Di pot kita teruskan. Di situ aja kita besar aja di situ. Pembentukan cabang di situ aja. Nah ya, budidaya teman-teman. Jadi kita ada hasil, ada panen, ada kesenangan di dalamnya. Oh ini juga ada nih. Iya. Ngambil gak? Udah dipres ya? Oh, udah itu. Udah ya? Udah dipres. Itu udah bekas dipres. Udah berarti ya? Udah kayaknya ya? Udah. Mantap gak? Boleh. Mantap ya? Mantap ini teman-teman. Yang kedua ini, yang ketiga nih. Mantap yang ketiga. Kelihatan belum ya? Oh, lonjang ke bawah ini. Lonjang ke bawah dia. Udah potong tapi. Satunya. Bawa geraju dua tadi. Tuh, satu, dua. Ini penemu geraji ini perlu dihargai, perlu dapat penghargaan dari pemerintah ini. Kecil aja teman-teman. Mantap teman-teman. Tiga kita panen. Ayo. Oh, ini.
Tiga kelihatan bro. Tiga-tiganya kelihatan. Kelihatan. Nah ini panenan kita teman-teman. Ini aja teman-teman ya, tiga ya. Tadinya mau panen dua, ternyata di samping ada lagi. Kita embat aja. Ini kecil-kecil kita jadikan di pot. Kita teruskan di pot. Pot yang agak gede itu. Oke teman-teman.